Halo guys, gue saat ini berada di Tanjung Lesung Beach Hotel. Di lokasi ini beberapa bulan yang lalu pada saat kejadian tsunami, disinilah pantainya yang merasakan dampak langsung dari tsunami di Selat Sunda. 22 Desember 2018 itu kejadian tsunaminya, dan dampak dari tsunami pariwisata di Tanjung Lesung pun lesu. Kita bisa lihat di belakang tampak sepi. Terdampak langsung dari tsunami. Pak, saat ini berada dengan Pak Aceng yang merasakan dampak dari kejadian tsunami. Pak, boleh diceritakan sedikit nggak Pak? Ya. Pada saat kejadian berlangsung itu Pak, Bapak lagi ngapain tuh Pak? Saya lagi jaga pas di sana. Ya. Pas ada kegiatan penting. Enggak, saya ikut dampak ke gulung. Oh, ke gulung ombak. Juga Bapak? Ke gulung ombak? Iya. Terus, yang Bapak lakukan saat itu gimana? Saya bisa berenang dan berdoa, dikasih keajaiban sama Allah itu ya. Dengan dikasih rasa, dikasih, megang ini seperti dikasih rasa bambu, gitu, 3 kali. Oh. Nah, itu penyedotan. Benar-benar, udah saya nyangkut di akar. Nyangkut di akar pohon. Nah, karena ada akarnya di sono. Oh. Luar biasa pemirsa. Aduh, enggak bisa di enggak bisa dibayangin kejadiannya. Keajaiban istilahnya. Keajaiban bisa pasien bisa selamat. Selamat. Gitu. Masih bisa bekerja, ya melanjutkan dengan keluarga. Betul. Nanti kita akan korek lagi deh dengan Pak Aceng ya. Tanjung Lesung ke situ terletak panggung
yang menjadi panggung saat Crew 17 terdampak langsung tsunami. Di situ kita tahu beberapa Crew 17 dan beberapa artis ya tersapu oleh ombak gelombang tsunami. Itu di belakang kita tepat yang ada tulisan Tanjung Lesung adalah pantai yang menjadi saksi bisu kejadian tsunami 22 Desember 2018 lalu. Nah, Pak Aceng ini saksi dari keganasan tsunami yang menelan korban ratusan ya Pak ya? Adanya Pak ya ratusan Pak? Tapi pastinya banyak lah ya. Iya. Pada saat kejadian apa namanya tsunami itu sedang berlangsung acara musik kalau nggak salah ya. Iya musik. Musik dan catering PLN. Dan di situ kita tahu grup band musik 17 menjadi pengisi acara di situ. Nah, Bapak tenggelam dan bisa melawatkan diri dari ombak, gulungan ya, ombak ya. Terus setelah kejadian itu Pak, yang Bapak lakukan pada saat lepas dari kejadian itu apa namanya dari gulungan ombak apa itu Pak yang dilakukan pertama kali Pak waktu itu? Saya itu karena nggak tahan jadi mungkin kena itu saya muntah-muntah saya tidur di sini Pak. Oh di sini nggak aman di sini ya nggak ini aman di sini. Oh atas di sini aman. Iya di atas ini aman. Orang-orang itu pada kesini kalau kesana kan kena air juga kan buat di sini aman. Iya di sini aman ya karena tinggi ya Pak ya. Tinggi. Oh. Wah. Benar-benar Pak Aceh bisa bercerita kita sedikit itu benar-benar itu kan kalau istilahnya kita mengalami kejadian seperti itu kan pasti akan menimbulkan trauma. Tapi buat beliau karena beliau bekerja di sini karena tugas beliau harus move on.